Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan atau DDIUKK merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal. Yang terdiri atas tim dana otsus, tim pengelolaan dana desa, tim pengelolaan keuangan desa, tim insentif dan keistimewaan, tim kebijakan dan evaluasi DDIUKK, serta sudit program dan manajemen pengetahuan DDIUKK. Kami bangga melaksanakan amanah ini dengan penuh dedikasi dan integritas. Kami tidak hanya menyalurkan, namun memastikan bahwa dana desa, dana otsus, dana keistimewaan, serta insentif fiskal benar-benar tepat sasaran diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan. Kami akan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan kami berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi melalui 6 area perubahan. Area pertama, manajemen perubahan. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai, mulai pimpinan unit kerja hingga staf, dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja untuk mewujudkan zona integritas. Hal ini diimplementasikan dengan komitmen pimpinan dalam membentuk tim zona integritas, sosialisasi dan perancangan zona integritas, serta penandatanganan fakta integritas, piagam manajemen risiko, dan kontrak kinerja. Selain itu, Direktorat DDIUKK menyelenggarakan program The Best Team of the Month and The Best Employee of the Month. Area 2, penataan tata laksana. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik antara lain pembuatan sistem aplikasi SIKD Otsus untuk pengelolaan dana Otsus, aplikasi SIKD Teman Desa untuk pengelolaan dana desa, dan aplikasi SIKD Keistimewaan untuk pengelolaan dana keistimewaan, serta pemutakhiran aplikasi pelaporan insentif fiskal. Kebijakan ini juga diwujudkan dengan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui PPID DJPK. Area 3, penataan sistem manajemen SDM. Meningkatnya kualitas sistem dan mekanisme kerja SDM Direktorat DDIUKK melalui perencanaan kebutuhan pegawai atau APK, mutasi pegawai antar tim reguler secara berkala, pengembangan pegawai melalui training need analysis dan sharing session, serta penetapan kinerja individu dan monitoring kinerja pegawai secara triwulanan melalui aplikasi e-performance. Area 4, penguatan akuntabilitas. Area ini melibatkan peran serta pimpinan langsung dalam perencanaan dan pemantauan capaian kinerja. Diwujudkan dengan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja DJPK 2025 sampai dengan 2029. Pemantauan kinerja organisasi dilakukan secara berjenjang, peningkatan kapasitas pengelola kinerja melalui pelatihan kinerja. Area 5, penguatan pengawasan. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada Direktorat DDIUKK dilakukan melalui monitoring kepatuhan penyampaian SPT, ALPA, dan LHKPN untuk setiap pegawai, penyusunan profil dan peta risiko Direktorat DDIUKK, identifikasi hubungan istimewa atau benturan kepentingan pegawai dengan orang terdekat, penyelenggaraan FGD internalisasi budaya anti korupsi di tiap-tiap tim, area 6, peningkatan kualitas layanan publik. Direktorat DDIUKK berkomitmen dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sesuai dengan standar yang telah tersedia melalui penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, menggunakan sistem informasi terintegrasi dalam pelayanan DDIUKK, pemantauan pengaduan terkait layanan DDIUKK melalui WISE, LAPOR, call center DJPK, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Inovasi. Aplikasi SIKD Teman Desa mempercepat proses penilaian kinerja desa oleh Pemda yang sebelumnya 2 bulan menjadi 3 minggu dengan kualitas data yang jauh lebih baik. Aplikasi SIKD Otsus mempercepat proses pengisian realisasi dan capaian output sebelumnya hingga 7 hari menjadi 1 atau 2 hari. Selain itu, mempermudah proses penyusunan rencana penggunaan Otsus atau RAP, validasi RAP dengan APBD, penyampaian secara salur lebih mudah, cepat, valid, dan efisien, serta bersifat real-time. Aplikasi SIKD Insentif Fiskal meningkatkan efisiensi dan efektivitas verifikasi data penggunaan insentif fiskal dari sebelumnya 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja. Aplikasi SIKD Keistimewaan mempermudah penyampaian laporan oleh Pemda, meningkatkan efisiensi verifikasi data rencana penggunaan DAIS dari sebelumnya 10 hari kerja menjadi 5 hari kerja, serta peningkatan kualitas dan akuntabilitas data penggunaan dana keistimewaan. Program unggulan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa, kepala desa masuk kampus. Pendampingan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Forum Koordinasi Pemerintah Pusat dan Provinsi mengawal pengelolaan dana otsus. Dampak keberhasilan dana keistimewaan. Desa Prima Gumbergah Kalurahan Putat.
Cuna Chips Kelompok, difabel Kelurahan Kaliagung. Penurunan angka kemiskinan di Kapanewon Temple. Optimalisasi tanah kas Kelurahan, Kelurahan Catur Harjo. Siang ini kita berada di Desa Mekarsari terkait mengenai masalah bantuan langsung tunai desa. Nah, rupanya Mak Ating ini dapat BLT Rp900.000 untuk 3 bulan bantuan buat Mak Ating, karena Mak Ating ini sebagai janda dan sebagai kepala keluarga menghidupi untuk cucunya dua, rupanya alhamdulillah bermanfaat ya buat keluarganya. Bisa pakai membeli beras, bisa pakai membeli baju katanya. Nama saya Waryono. Saya sangat puas dengan peralihan dari sistem manual ke aplikasi sistem informasi keuangan daerah atau SIKD. Dengan hadirnya aplikasi SIKD, proses menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Saya Santos Wiper Debay, Kepala Bapeda Kabupaten Sorong Selatan. Kami sangatlah merasa terbantu dengan adanya fasilitas pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran yang tertata dengan sangat baik. Terbaik! Dengan tanggung jawab besar ini, kami memastikan setiap rupiah yang dikelola digunakan dengan transparan dan akuntabel serta berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia.